Pemirsa, Satya Putra, bocah berusia 7 tahun asal Karawang, Jawa Barat yang mengalami masalah kelebihan berat badan, meninggal dunia. Sebelumnya, Satya mengeluhkan sesak nafas dan sempat menjalani perawatan medis di klinik tak jauh dari rumahnya. Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Starly, orang tua dari Satya Putra di Dusun Cilempung, Kelurahan Cilambaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, bocah 7 tahun penderita obesitas atau kelebihan berat badan ini sempat menjalani perawatan medis di klinik tak jauh dari rumahnya. Satya sempat mengeluh mengalami sesak nafas hingga dianjurkan untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit. Namun setelah menjalani perawatan dan diberikan bantuan oksigen, Satya kembali ke rumahnya pada Sabtu pagi. Saat kembali ke rumah, Satya mengalami sesak nafas dan hendak dirujuk ke rumah sakit Sabtu malam. Namun Satya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Gak ada perubahan ya. Pas sore itu mau dibawa lagi, ke rumah sakit baru lagi. Ngambil catur dari Palura. Baru beres-beres caturnya dibersihin, dia udah nggak ada, nggak kuat. Sempet bilang, loh, Pak, saya bilang begini malah sepasa saya emang nggak kuat, soalnya sakit banget. Malah siang jam 12 kan masih beli mainan, naik motor, bonceng sama saya. Kata saya, jangan banyak-banyak beli mainan. Ya, cuman sekali lagi, Pak, udah. Satya Putra yang baru berusia 7 tahun mengalami masalah dengan berat badan dengan bobot hingga 101 kg. Pihak keluarga menyebut bobot terakhir Satya mencapai 110 kg. Masalah berat badan berlebih diyakini menyebabkan kondisi Satya semakin memburuk. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews, melaporkan.